Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tumbuhan Satwa Liar. Telur BSF ini kemudian diteteskan pada media hatchery dengan pemberian media pakan yang sifatnya lembut dan mudah ditembus oleh maggot kecil, seperti buah-buahan, ampas tahu atau ampas kelapa. Adapun formulanya 3 gram telur kurang lebih 5 kg pakan basah per wadah.